Sumpah. Oh my god, shit. Tuhan. Halo bocil-bocil kehidupan semuanya. Selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini aku akan kembali bermain Granny. Tetapi guys, gue baru aja tahu ternyata Granny itu ada di PC. Langsung aja gue beli guys dari Steam. Dan semoga dengan gue bermain di PC dengan controller yang lebih enak pastinya, gue bisa mengeluarkan diri atau gue bisa keluar dari rumah nenek Granny. Oke guys, langsung saja kita memulai Granny. Apakah kita bisa? Kita lihat bareng-bareng ya. Let's go. Oke guys, kita langsung saja coba untuk main. Jujur kemarin gue masih nyoba yang normal, bukan hard. Dan gue masih kesulitan, gue akan coba yang easy dulu guys. Kita akan coba yang easy dulu. Apakah kita bisa ya? Kita akan coba dulu ya guys, qualities. Oke, langsung let's go. Oke, ini gue belum pernah lihat nih. Yang ini gue belum pernah lihat guys, untuk intronya yang di PC ya. Sebenarnya itu ada apa sih? Kenapa kok malam-malam ada di hutan? Malam-malam tuh tidur gitu ya. Kenapa di hutan malam-malam? Oke. Okay. Oh, ada rumah, guys. Mungkin kayak tersesat gitu ya, guys ya, mungkin. Ini kayak tersesat gitu sih. Ini bocah ya atau enggak tahu sih tokoh utamanya itu bocah atau orang dewasa. Mungkin bocil kehidupan mungkin tersesat mungkin ya. Atau mungkin bocil kematian yang tersesat dan dia ingin siap jadi bocil kehidupan mungkin. Run. Wah. Ini guys. Ternyata kita diterkam sama si Granny. Hari pertama, oke, kita sudah mulai. Oke teman-teman ya, gue gak sabar untuk mencoba. Wah ini sih beda dengan yang di mobile. Buset, ini sih gelap sekali guys. Wah ini sih gelap sekali guys, gue gak bohong. Wah. Oh my god. Apakah si Granny akan masuk? Si Granny-nya masuk, guys. Oh my god. Wah, parah sih ini. Wah, kalau ini sih gelap sekali, gila loh. Sumpah. Oh my god, shit. Ayo Tuhan. Oh my god. Wah, parah sih. Parah sih guys. Wah ini gelap banget sih. Wah ini ada jebakan nih kalau hari kedua nih. Bentar. Shotgun. Gue gak punya shotgun soalnya ini. Run. Aduh. Mati gue. Belakang gue ada Granny. Belakang gue ada nenek. Ya. Aduh, ada nenek. Oh my god, kita harus bersembunyi. Oke. Gue sembunyi guys. Aman, harusnya aman guys. Wah ini sih gelap banget guys, gila. Beda sama mobile guys.
Ini sih gelap sama mob, beda banget sama mobile. Birdseed, oh ini. Oh, gue tahu. Ini bergagak, guys. Ya, saya bentar, aduh. Wah, ini beda banget sih ini. Ini sih beda banget, sumpah. Ini apa nih, guys? Saya sini sih, bentar, gue ke atas dulu ya. Apa sini. Oke, santai, kuyoyo, santai. Aduh, gue lupa guys. Bergaganya ada di salah satu tempat di sini sih. My God, gila. Parah sih, parah. Duh. Gue lari dulu, guys. Gue lari dulu dari nenek sihir. Oh ini ternyata pintu, bener kan? Ini pintu, guys. Ini loh, guys. Ya masih gue masuk ini loh. Hey. Kembali. Oh ini, apa gue bilang? Bisa kan gue? Aduh. Wah parah. Ya, hari ketiga. Gue udah mati dua kali, guys, dikepung sama Granny. Aduh. Nah, gue harus cari sesuatu nih. Gue nggak tahu, guys, caranya keluar dari situ gimana. Soalnya ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini, guys. Ada Daddy Bear. Ini apaan sih? Oh, painting. Painting nih. Ada Daddy Bear, ada shotgun, ada crossbow. Gue pernah lihat crossbow, guys. Sesuatu di sini gue tahu. Oh ini buat di atas, guys. Ada Teddy Bear, gue nggak tahu sih Teddy Bear buat gunanya buat apa. Wah, sedan sumpah. Wah parah. Jumpscare-nya nggak nguatin. Itu adalah hari keempat nih, guys. Ini untuk motong kabel sih, guys. Bosh! Wah, gila. Wah. Karki, gue nggak butuh karki untuk sekarang. Gue gak butuh car key, coy. Gue gak butuh car key. Soalnya gue belum tahu mobilnya ada di mana. Mati gue. Tuh, kena ketangkep lagi gue, sayang. Ini ada mobil, guys. What? Wah, nenek gila nih. Parah, sumpah. Wah. Wah, gila sih ini, guys. Gue akan coba lagi sekali lagi ya. Aduh.
Gak kelihatan guys soalnya. Anjir, hampir aja gue ketahuan. Oke. Ada gasolin guys. Wah parah. Neneknya lagi. Ampun, Nek. Apa salah hamba? Apa salah hamba, Nek? Ya Tuhan. Loki. Oke, sekarang gue tahu. Wah, sumpah. Gila. Gue tahu di mana mobilnya berada, guys. Dari kemarin gue nyariin mobilnya itu sebenarnya di mana sih? Ternyata ada di bawah sini toh. Bentar. Engine part, oke. Gasoline. And the car battery. Car key, aduh. Taruh sini dulu. Oh, shit. Shit. Ketahuan gue guys. Sumpah. Neneknya mana tuh? Amat sih. Ya, gue butuh hammer guys. Gue bener-bener hammer guys, ready guys. Wah, nenek sihir guys. Ya tiga. Wah gila. Hari keempat guys, hari keempat. Nggak kelihatan soalnya neneknya di mana, guys. Wah, sumpah. Aduh. Oke.
guys, guys. Nenek, guys. Buset, nenek lampir. Ngapain kau kemari? I want to play hide and seek with you. Oh my guys. Neneknya guys sih, gila. Hai. Wah, ada jebakan di sini. Gimana gue caranya keluar? Wah, ini mah gelap banget, guys. Serius. Ini mah gelap banget. Gimana caranya gue lihat ke bawah, guys, kalau gelapnya seperti ini? Ya. Bentar, kita coba, guys, ya. Jangan pantang menyerah. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Oh my god, hari kelima. Hari kelima, coy. Coy, ini hari kelima, coy. Oh, jajan, jajan, jajan. Wah, ini kunci berdi atas nih. Itu dia, guys. Nenek lampirnya di situ, guys. Nenek lampirnya, guys. Ini nggak bisa, guys. Ini nggak bisa ke atas, guys. Ada nenek lampir di situ, guys. Aduh. Ya, gue dapat kunci nih buat di atas, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas. Kita ke atas, guys. Ini nih. Oke. Okay. Aduh, aduh. Waduh, mati gue, guys. Ya, mati sama laba-laba gue. Ya. Ya, ya, ya. Ya ampun. Wah, parah, dipenggal. Dipenggal kita. Aduh. Aduh. Ya Tuhan, kita main yang isi masih kalah, guys. Kita main yang isi masih kalah, guys. Oh my god. Sumpah, ini game susah banget. Berapa kali jump scare di gue, guys? Gila, parah sih. Parah. Tapi tenang, guys, gue gak akan menyerah. Gue akan lari dari rumah itu, guys, ya. Gue akan menguak semua misteri-misteri yang ada di Granny, guys, ya. Oke. Nenek, kamu akan bersiap, ya. Gue akan kalahkan kamu, Nenek. Oke, guys, sekian untuk hari ini. Granny PC Markas Kuyoyo sudah berakhir di chapter, bukan di chapter, di part 2, ya. Susah banget. Gue harus pelajari dulu rahasia-rahasianya ada di mana, untuk barang ini untuk apa, untuk barang itu untuk apa. Gue harus tahu semuanya, karena kalau kita nggak tahu percuma kita dapat barang apa, kita nggak tahu buat apa gitu kan, guys. Untuk hari ini cukup sekian videonya. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang baru aja hadir di Markas Kuyoyo tapi belum subscribe, ya. Selamat datang di Markas Kuyoyo, dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian tentang game Granny. Dan bagaimana pendapat kalian, ya, komen kalian tentang game Granny, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di next video, guys. Terima kasih yang sudah melihat, ya. Salam Markas Kuyoyo dan Brofist. Bye-bye.